Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Saudara, agen gas LPG 3 kg PT Hasanah Inti Bumi Abadi memastikan stok gas LPG di Gorontalo aman pada bulan Ramadan nanti. Pihak agen mengungkapkan gas LPG berukuran 3 kg bahkan meluber karena menurunnya daya beli masyarakat karena pandemi COVID-19. Stok gas LPG ukuran 3 kg dipastikan aman untuk masyarakat Kota Gorontalo pada bulan Ramadan nanti. Hal ini diungkapkan oleh manajer operasional di salah satu agen gas LPG 3 kg Gorontalo, Fadli Basalama. Fadli mengungkapkan, stok gas di Kota Gorontalo saat ini bahkan meluber. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat karena pandemi COVID-19. Selain itu, Fadli menjelaskan, melubernya stok LPG di Kota Gorontalo karena adanya kesadaran masyarakat yang mulai menggunakan gas LPG berukuran 5 kg. Agen gas yang memiliki 2.000 pangkalan di seluruh Gorontalo ini bisa menyalurkan 4.000 gas LPG ukuran 3 kg dalam sehari. Fadli pun memastikan, stok gas LPG 3 kg di tingkat pangkalan masih tersedia hingga Ramadan nanti. Untuk di kota aman dan terkendali, karena untuk stok ini Bapak lihat sendiri masih ada stok, dan untuk ke pangkalan-pangkalan masih banyak stok pangkalan-pangkalan. Jadi untuk menghadapi bulan suci ini, insya Allah aman. Karena juga diimbangi dengan 5,5, sudah masyarakat Gorontalo ini sudah banyak sadar. Sudah tidak repot-repot lagi dengan subsidi. Sudah ada yang 5,5 ping. Meski demikian, untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat pada bulan Ramadan nanti, pihaknya tetap menyiapkan stok gas LPG ukuran 3 kg. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.